kesalahan pertama pada saat kita melakukan teknik flick forehand, dan ini biasanya terjadi khusus pemula ya, yang baru belajar tenis meja. Jadi pada saat melakukan teknik flick tersebut, biasanya mereka tidak memahami tentang betapa pentingnya ketahanan tangan mereka di sini dan juga posisi pergelangan tangannya. Gerakan teknik flick yang baik adalah tidak terlalu mempunyai banyak awalan ke belakang, dan juga ketahanan tangan kalian harus benar-benar kuat, dan juga fokus tenaganya hanya di bagian lengan di sini saja teman-teman ya. Jadi dari sini sampai di sini, tidak perlu seperti pada saat kalian melakukan pukulan smash ataupun spin yang harus benar-benar dari belakang dan kalian ayun ke depan seperti ini. Bukan, tetapi fokusnya hanya dari lengan sini sampai di sini aja, contohnya seperti ini. Poin selanjutnya adalah pada saat kalian melakukan flick, jangan lupa pergelangan kalian tekuk ke dalam seperti ini. Jadi bukan lurus begini tetapi begini ya. Nah, nanti pada saat melakukan gerakannya, pada saat bat kalian mengenai bola, maka dengan seketika lengan kalian tekuk seperti ini. Ya. Jadi bukan dari atas sini ke sini tetapi dari lengan di sini saja langsung begini nih, teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk memulai teknik flick ini dengan baik dan benar, yang harus kalian perhatikan pertama-tama adalah pastikan lengan kalian rata dengan meja seperti ini ya. Jadi jangan terlalu di atas seperti ini, tetapi rata dengan meja. Jangan lupa pergelangan tangan kalian di sini, kalian tekuk ke dalam seperti ini, sehingga memposisikan bat kalian lurus ke samping. Jadi tidak seperti ini ya, tetapi kalian tekuk ke dalam seperti ini.